Siap bang, jalan sudah jadi lah. Oke Mas Vicky, gimana nih Mas? Siap untuk jalan sidang putusan. Sidang penentuan Mas. Iya Pak. Saya pakai masker dulu Pak. Apa lu bilang? Aduh, ayo. Insyaallah apapun yang terjadi lah kita menjalankan. Memang ini udah jadi rangkaian persidangan yang harus jalan ya. Ini udah jam 10, baiknya kita ke dalam aja dulu ya. Mbak Kalina, gimana nih Mbak dan jelang sidang putusan Mas Vicky ini detik-detik? Ya, apa ya, pasti ada rasa sedikit takut lah ya, manusiawi, karena kan maksudnya pokoknya yang penting berharap yang terbaik lah, karena dari kemarin-kemarin juga udah di rumah sholat, apa setiap hari juga udah doa terus gitu ya. Ini apapun keputusan dari majelis hakim, oke, sempat menulis caption panjang juga di Instagram Mbak, mendoakan Mas Vicky. Iya pasti lah Mbak, karena maksudnya yang tenaga istri kita mendoakan yang terbaik untuk suami juga kan. Karena udahlah, masalah ujian buat kita semua mudah-mudahan itu yang terakhir dan kedepannya jadi bisa menjalani kehidupan lebih baik lagi. Oke. Siap. Itu udah siap dengan segala kemungkinannya Mbak Kalina. Insya Allah. Dibilang siap atau enggak harus siap. Oke. Terima kasih.